Terus selanjutnya kita akan coba mereview lagi tempat lokasi mancing yang berikutnya lor. Untuk kondisi saat ini mumpung tidak hujan, dan kita coba langsung menuju spot yang akan kita pancing saat ini. Untuk saat ini kita akan coba mereview dulu lor. Kita habis menitip motor di tempat warga, dan kita langsung akan ke lokasi mancingnya lor. Lanjut lor, kita langsung menuju spot lokasi yang akan kita pancing. Tetapi ini kebetulan kali ini gede banget lor, banjir juga yang di sini lor. Tapi nggak tahu nanti kita coba main apa enggak di sini lor. Nah ini lokasi yang akan kita pancing ini lor. Wah, ada orang ya lo. Kayak sana kantornya kan lor dulu. Mana tadi? Lanjut lor. Ini konu lor. Dono bro, sempat bro, dono bro. Kita nyabrang sini. Cepat deh. Kita nyabrang di sini lor. Kita mandinya di bawah sini lor. Cuman posisinya kualitas gede sekali lor. Aku saya gede lagi. Karena kalinya gede sekali lor. Hah? Iya. Iya, itu kan ada rana resah malah nengono lo. Wah, jukur kalian kok keren. Wah, iya gede. Kita langsung ke sana lo. Jalannya dulu. Kita cari lokasi dulu untuk kita lor. Kita cari lokasi dulu untuk kita. Lurung. Lasia. Oh, potensinya piye kira-kira? Lokasinya kita rada menjanjikan, tapi ra ngerti itu. Dijajal ya? Jajal. Ya wis, aku tak golek spot sik, golek blas spot. Jare ini eneng banyu, rada megung kuwi ana iwake. Hah? Ndrok muni ya? Oh. Kuat lor, ringnya gapok kape lor, lu, ono sing sempal si jiwi, oh, wih, darang hati-hati kok main ceblok lor, aduh, bismillah, waduh, bahaya ki lor, wah, ini darang hati-hati ceblok iki, hah?
Bali.